Ungkapan kekecewaan Rashford usai MU kalah di final Liga Eropa. Manchester United harus mengakui keunggulan Villarreal di final Liga Eropa. Hasil tersebut membuat Marcus Rashford sangat kecewa. Final Liga Eropa 2020-2021 mempertemukan Villarreal dan Manchester United di Stadion Gdansk, Polandia, Kamis dini hari. Kedua tim imbang 1-1 selama 120 menit pertandingan. Villarreal membuka keunggulan lebih dulu melalui Gerard Moreno. Manchester United kemudian membalas lewat sepakan Edinson Cavani. Pada babak adu penalti, Villarreal menjadi pemenang dengan skor 11-10. Kiper Setan Merah David De Gea menjadi eksekutor terakhir yang gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Kekalahan dari Villarreal membuat MU menutup musim ini tanpa gelar. Rashford mengaku sangat kecewa dengan kegagalan timnya ini. "Ini mengecewakan. Perasaan itu sulit sekali untuk dijelaskan. Kami datang ke sini untuk menang," kata Rashford kepada BT Sport. "Kami telah bekerja sangat keras sepanjang musim dan ini adalah kesempatan untuk menangkan trofi. Mungkin tidak sekarang, tapi kami perlu melihat kembali pertandingan dan melihat di mana kami bisa memperbaikinya." Di tengah kekecewaan tersebut, Rashford tetap meminta skuad Manchester United untuk bangkit. Menurutnya, mereka harus menetap musim depan dengan ambisi lebih besar. "Tim tidak akan menyerah. Kami akan datang musim depan dengan keinginan yang lebih besar," lanjutnya. "Orang banyak bicara tentang Manchester United, tapi bagi saya rasa lapar, keinginan, bakat dan kemampuan kami memiliki segalanya untuk bersaing di level tertinggi. Kami hanya harus menunjukkan kepada dunia dan diri kami sendiri mengapa kami pantas berada di tempat seperti ini," ungkap Marcus Rashford kepada BT Sport. Jungle of love.